apa yang saya sampaikan kemarin itu memang benar. Memang benar, itulah sikap saya. Kenapa sikap itu saya ambil? Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Sering saya sampaikan, 1-2 kali ketika ada yang bertanya, secara ringkas saya bisa sampaikan, pertimbangannya adalah kemaslahatan bangsa, kemaslahatan umat, dan akal sehat. Apa kemaslahatan bangsa? Bangsa kita ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, bangsa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa nikmat dan segala macam kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan apa yang disebut mahsusat, yaitu nikmat yang bisa dilihat, tangible asset. Kita sebagai bangsa ini punya aset yang terlihat, ya termasuk ya infrastruktur yang dibangun, kemudian segala fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, selain tentu sumber daya alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Itu adalah kemaslahatan kita semua. Dan pada saat ini, bapak-bapak dan saudara, kita sebagai satu bangsa sedang dipimpin oleh pemimpin yang melaksanakan program pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Pembangunan dari ujung barat sampai ujung timur. Baik dengan dana yang kita miliki dan juga dengan dana dari luar, atau yang disebut dengan hutang kepada luar negeri. Ini sedang berjalan panjang sekali proses ini. Tidak cukup selesai, tidak cukup hanya 1-2 tahun untuk menyelesaikan. Ada yang sudah selesai sebagian pembangunan-pembangunan, ada pos-pos tapal batas, ada pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara, kemudian jalan-jalan, tol, dan segala macam fasilitas pendidikan, kesehatan. Tapi masih banyak dan lebih banyak yang belum selesai. Kemaslahatan kita sebagai bangsa dalam pandangan saya adalah agar semua yang sedang dilaksanakan pembangunannya itu bisa diselesaikan. Dan kalau mengaca kepada pribadi saya, pengalaman saya sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, bapak-bapak, saudara-saudara juga sebagai warga NTB tahu bahwa memang tidak cukup menyelesaikan kerja besar. Bahkan dalam skala provinsi saja tidak cukup, hanya dalam 5 tahun. Coba tanya hati bapak-bapak semua, kenapa bapak-bapak dulu memilih untuk kembali memilih saya pada pemilihan kedua itu? Salah satu sebabnya yang sering saya dengar adalah, termasuk diantaranya, kita ingin supaya, mohon maaf, tempat kita ini, Islamic Center kita ini selesai. Artinya kita ingin agar utuh apa yang terbangun itu.